Detik masa aksi. Atur barisan kawan-kawan. Spanduk di depan. Benderanya tetap berkibar kawan-kawan. Tetap berkibar seperti semangat kita. Naik ke atas Pak Kades. Pak Kades naik ke atas. Oke, terima kasih kepada pihak DPRD dalam menyempatkan waktunya untuk bertatap muka langsung kepada masyarakat Kabupaten Donggala. Oke, saya berikan orasi politiknya dulu kepada Kades Marana, Kades terpilih secara demokrasi, biar kawan-kawan DPR kita ini dengar apa penyampaian aspirasi politik dari kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan untuk kita semua. Bapak-bapak, anggota dewan yang terhormat, khususnya Bapak Ketua Dewan DPR Kabupaten Donggala, hari ini Pak kami datang untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai kepala desa terpilih yang nasibnya tidak tahu entah di mana. Kami ingin menanyakan Pak, yang ingin memastikan pengantikan hari ini. Kami ingin mendesak Bapak secepatnya mendesak Bupati Donggala untuk melantik kami pada saat ini. Tentang rekomendasi yang Bapak sudah sampaikan kemarin kepada Bupati Donggala, di situ termuat 8 desa. Tetapi yang terjadi, konferensi persnya Bupati Donggala tidak melantik satu desa, hanya 7. Tetapi yang ironisnya, dia membacakan dalam penjelasannya bahwa 7 perkara pidata itu masuk Marana 1, Pak, perkara 3-4, Pak. Itu jelas Marana punya, Pak. Tidak ada ilmu di situ, Pak. Dalam lampiran surat putusan pengadilan itu tertulis putusan pengadilan negeri Donggala PDT G pengadilan negeri Donggala nomor 33, Pak. Itu 34 itu nomornya Marana, Pak. Tetapi di ujung akhir ceritanya dia tidak mau melantik, Pak. Di sisi yang lain dia mengatakan bahwa Pak Marana banding ke MA. Tetapi yang terjadi kami dapat risalah dari pengadilan tinggi, Pak. Kami bawa bukti, Pak. Ini pembohongan publik. Turunkan Bupati Firaun. Bapak Ketua Dewan yang terhormat, kami dudukan saudara di tempat yang baik, Pak. Kami masyarakat Donggala, Pak. Kami ingin hidup damai di sini. Lantik kami saat ini. Kepada Bupati Donggala untuk melantik kami. Dan tangkap Bebe Lobis. Tangkap Bebe Lobis. Jadilah produk-produk penyesatan terhadap Bupati. Dia mengerahkan 8 desa untuk digugat. Kenapa? Karena itu serangkai, Pak. Kami tidak tahu mau dibawa kemana nasib kami yang 8 desa, Pak. Teman-teman kami telah tidak muncul lagi, Pak, karena sudah dengar janji-janji. Tapi hari ini kami datang, Pak, secara kesatria, hanya desa Marana yang datang, Pak. Tapi kami tetap membawa aspirasi 8 desa harus lantik hari ini. Jika tidak, kami tidak akan tinggalkan gedung ini selama 2 hari 2 malam. Ini bukan cerita, Pak. Kami minta tangkapan Bapak hari ini juga sebagai Ketua Dewan yang terhormat dan kesatria dan saudara-saudara anggota Dewan yang duduk sementara ini. Kami tahu di dalam ada nasib-nasib juga yang Anda perjuangkan. Tapi ingat, Pak, nasib kami sudah 7 bulan, Pak, timbul tenggelam di lautan. Sudah cukup penderitaan kami, Pak. Ini tidak dilaksanakan, maka ingat, Pak,
biarkan kami mencari sendiri keadilan itu. Ingat itu, jika kami tidak dilantik dan Bupati Donggala tidak tolong, maka kami akan mencari sendiri keadilan itu. Ingat, Pak, satu kali.